Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang. Kepada tuan moderator dan juga rakan-rakan ahli panel semuanya yang sini, iaitu Pak Syuki apa tidak kenal, juga yang berhormat Yang Kisiang, juga Yang Kisiang DAP Parliamentary Leader yang masuk parlimen sama dengan ayah saya tahun 69. Jadi boleh bayanglah macam mana jauhnya saya dengan dengan beliau. Dan juga saudara Nasai Ismail, saya salah dari panel yang mewakili suara pemuda selaku setiausaha pemuda PAS Pusat, dan rakan-rakan daripada hadirin dan hadirat dari penipu pun hadir sama, dan seluruh rakan-rakan pimpinan PAS khususnya yang menjadi penganjur yang diketua PAS kawasan pun ada bersama kita ini yang menganjurkan program pada malam ini. Sebenarnya tahun 69 umur saya 5 tahun. Jadi kalau saya nak cakap pagi tibanya masa itu menjahit ke mana, saya 5 tahun yang lalu nanti. Saya pun masa itu masih kecil lagi dan tidak tahu erti dunia yang ada di sekeliling saya. Namun demikian itu bukan alasan untuk saya tidak boleh memberi pandangan saya. Karena setahu saya bila saya membesar, perkataan 13 Mei sering kali diulang-ulang di telinga saya, khususnya saya sebagai orang Pulau Pinang yang tinggal di Pulau Pinang, ya, yang dikelilingi ramai dari rakan-rakan keturunan Cina. 13 Mei itu semasa saya membesar memberi perspektif yang agak negatif dan tidak konstruktif. Ya. Dengan kata lain, saya membesar dalam suasana mengingati peristiwa 13 Mei itu bukan dalam rangka konstruktif, tapi mengingati itu yang ada dalam kepala saya ialah satu taburan daripada kebencian antara kaum sehingga menyebabkan berbagai perspektif negatif yang lahir dalam apa benak kita bila kita bicara tentang peristiwa 1969. Namun setelah saya membesar, sudah tentu di dalam rumah pemimpin PAS, saya didedahkan dengan sikap keterbukaan menilai perkara-perkara yang ada di depan saya, khususnya bimbingan daripada arwahayanda saya. Saya mula mengenali peristiwa ini dengan lebih serius ketika saya mula berjinak dengan bacaan-bacaan yang heavy tentang apa itu 13 Mei. Antara buku yang awal saya baca ialah peristiwa 13 Mei yang ditulis oleh Tengku Abdul Rahman sendiri, The 13th May Riot 1969, which was written by Tengku Abdul Rahman himself, yang menceritakan tentang apa yang berlaku dan peristiwa-peristiwanya dan sebagainya. Tapi bila saya terus melihat dunia di luar sana yang lebih besar, saya menganut satu pahaman bahawa saya tidak pernah hidup zaman itu dan saya tidak mau membawa bagasi itu. Saya mau melihat sesuatu yang baru. Saya mau melihat sesuatu yang positif daripada peristiwa itu sebagai sebahagian daripada sejarah yang dilalui oleh negara kita Malaysia yang tercinta ini. Saya adalah generasi after, post May 13th, 69. Saya bukan generasi yang lahir dalam kerangka 69 itu. Sebab itu saya tak boleh berbicara lebih daripada sekadar pandangan generasi post 13th Mei yang nak melihat satu Malaysia yang mungkin bagi saya apabila orang-orang lama berbicara tentang peristiwa ini, saya agak kurang bersemangat kerana saya tidak pernah hidup dalam zaman itu. Tapi apa yang lebih penting ialah asas yang terbina di atas peristiwa ini boleh kita katakan atas asas-asas perkauman. Yeah, the underlying issue is racial tensions. Nah, sebelum itu mungkin pernah berlaku di Pulau Pinang sebelum 13 Mei 69, iaitu Hartal juga
satu peristiwa yang menyebabkan ketegangan kaum di dalam negara ini. Tapi apa yang lebih penting ialah peristiwa 1969 telah membuka satu peluang baru bagi negara ini menilai semula bagaimana dia harus maju ke hadapan. Maka lahirlah rukun negara. Lahirlah dari sudut menstruktur semula masyarakat ialah dasar ekonomi baru. Kemudian lahir juga mungkin semangat patriotism yang baru, yang cuba keluar daripada patriotism yang masih melekat daki-daki perkauman yang ada itu. Tapi apa yang saya selaku generasi post May 13 merasa kesal hari ini dengan mengambil kira setelah peristiwa itu berlaku sejak 69, tapi suasana yang ada di depan saya hari ini sebagai anak muda tidak banyak berubah dalam konteks ketegangan kaum ini. Tidak ada apa yang saya boleh lihat 69, 2014, satu suasana yang baru. Tapi apa yang kita lihat ialah kenyataan-kenyataan, ya, tindakan-tindakan, nuansa-nuansa yang menggambarkan seolah-olah kita mahu kembali untuk menimbulkan ketegangan dengan menceritakan tentang sejarah-sejarah lampau. Seperti perkataan yang sebelum ini disebut dalam nada yang sama, iaitu tentang orang Cina, tentang orang India, yang dikatakan pergi baliklah kepada kampung asal. Dan yang terkini ialah orang Cina dianggap penceroboh sama seperti British, dan mereka harus faham kedudukan mereka. Bagi saya, apakah ini saya hidup tahun 2014 atau masih tahun 1969? Dan kali saya bertanya, adakah saya masih hidup tahun 1969? Dan menariknya, apabila kita membaca peristiwa-peristiwa yang menimbulkan ketegangan kaum ini, kita tak akan dapat lari daripada pattern yang sama. Pattern yang sama kepada sebab cetusnya ketegangan itu ialah apa? Suara-suara rasis. Suara-suara rasis. Dan saya apabila bercakap tentang suara-suara rasis, saya tidak bercakap kepada satu kaum. Rasis tidak mengenali apa-apa kaum. Setiap kaum itu berpotensi untuk menjadi orang yang rasis. Jadi apabila kita memerangi pahaman rasis, kita tidak memerangi orang Melayu, kita tidak memerangi orang Cina, kita tidak memerangi orang India, tapi kita memerangi pemikiran bahaya rasis yang boleh merosakkan negara ini. Ini kita punya realiti yang kita terpaksa hadapi hari ini. Mungkin orang bertanya, kalau suara rasis ini seolah-olah mewakili kehendak ramai, adakah ini satu contohnya suara rasis dari Isma contohnya? Adakah ia mewakili suara orang Melayu? Tentu jawapannya tidak sama sekali. Inilah suara-suara sumbang yang telinganya pekak, matanya buta, ya, bisu, tuli, yang tidak tahu ke arah mana masa depan negara yang sedang kita bina hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, satu lagi sebab kepada boleh berlakunya ketegangan kaum selain daripada aspek perkauman ialah hari ini kita melihat, ya, agama yang seharusnya memainkan peranan bagi melahirkan masyarakat yang harmonis, masyarakat yang menghormati antara satu sama lain, sudah menjadi alat untuk menimbulkan kekeruhan hubungan di antara agama dalam negara ini. Ini tidak wajar setelah kita melampaui fasa post 69, seharusnya kita lebih matang dalam hubungan antara agama ini. Dan seharusnya orang Melayu lebih terbuka dalam melihat kalau dia mendakwa dirinya sebagai seorang Islam, bahawa salah satu daripada aspek yang perlu dirangkulnya sebagai seorang Muslim ialah apa? Menerima kepelbagaian, to accept diversity. Menerima kepelbagaian itu sebagai satu realiti kehidupan. Dan oleh kerana kita sebagai seorang Muslim Melayu, ya, menerima kepelbagaian itu sebagai satu realiti, maka agama kita memberikan kita jalan bagaimana mau hidup dalam suasana
diversity itu. Jadi keadaan-keadaan ini yang saya boleh simpulkan sebagai suara generasi post post 13 Mei, bahwa hari ini perlu kepada pencerahan beberapa perkara atau revisited. Kita harus ziarah semula realiti dan suasana yang kita lalui, melalui pencerahan ilmu, ya, dan kita jangan diheret oleh kehendak golongan-golongan rasis ini. Ya, kalau kita diheret oleh mereka, maka masa depan negara ini, ya, dibentuk oleh mereka yang bukan mau melihat negara ini termaju ke hadapan, tetapi terbentuk daripada tangan-tangan mereka yang mau melihat negara ini pergi ke belakang. Saya sebagai ahli parlimen seringkali membawa isu-isu yang melibatkan soal perpaduan ini, ya, dan kita melihat bahawa sudah tiba masanya perpaduan itu diberikan nafas baru, bukan dengan menyatakan perpaduan hanya apabila semuanya jadi satu, tetapi yang kita nyatakan nafas baru perpaduan itu ialah bagaimana kita menguruskan kepelbagaian yang ada di dalam negara ini. Itu erti perpaduan yang sebenar. Untuk melakukan demikian, kita harus bersikap terbuka. Media harus lebih bertanggung jawab daripada menceritakan isu-isu yang kontroversi kepada isu-isu yang boleh menimbulkan keseragaman antara agama, dan daripada mengambil suara-suara sumbang dengan mengambil suara-suara yang lebih sensibel, yang lebih waras untuk bercakap tentang hubungan antara agama dan hubungan antara kaum di negara ini. Jadi itu saya lihat pengurusi sebagai orang pertama saya, karena saya tidak mau bicara lebih panjang daripada orang yang melaluinya secara first hand, ya, supaya dapat berkongsi dengan kita apakah harapan yang kita mahu daripada peristiwa ini yang untuk maju ke depan. Dan mungkin dalam round kedua saya boleh rumuskan apakah cita-cita saya sebagai generasi yang mau melihat masa depan negara ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.